Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk kabinet Zaken dalam pemerintahannya kelak usai dilantik 20 Oktober mendatang. Kepastian Prabowo Subianto akan membuat Kabinet Zaken disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Gelindra, Ahmad Muzani, pada Senin 9 September. Kata Muzani, Prabowo Subianto menghendaki anak buahnya dari kalangan profesional, sekalipun diambil dari partai politik. Menurut Muzani, Prabowo ingin jajaran menterinya merupakan Kabinet Zaken yang berdasarkan ahli di bidangnya. Jumlah menterinya sedang dihitung. Lalu, apakah itu kabinet Zaken? Kabinet Zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Kabinet tersebut juga memiliki nama lain berupa kabinet karya yang dapat diartikan sebagai kabinet yang tidak didasarkan pada dukungan dari parlemen. Hal itu dikarenakan kondisi negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, kabinet Zaken dipilih berdasarkan keahlian. Fungsi dan tujuan kabinet Zaken adalah menghindari terjadinya malfungsi kabinet, menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet dan memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Kabinet Zaken atau kabinet kali ini secara resmi muncul pada 9 April tahun 1957 silam. Zaken Kabinet atau Kabinet Kari yang merupakan sebuah kabinet yang dibentuk oleh Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri yang menjabat di tahun 1957. Hal inilah yang membuat Kabinet Zaken disebut juga sebagai Kabinet Juanda. Tidak hanya diisi oleh kaum profesional yang ahli sesuai bidangnya, Kabinet ini juga menterinya tidak diusung oleh partai politik. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan menteri tersebut berasal dari partai politik. Namun demikian, mereka tidak terlibat dalam pergerakan partai politik. Jangan lupa subscribe, ya.